Dan dengan adanya Pemuda Pancasila, alhamdulillah keluarga saya jadi merasa nyaman karena ada yang melindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya saya di sini, berdirinya saya di sini, ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Jatimulyo, Bapak Kepala Desa Lengati, dan Pemuda Pancasila, bahwasanya sudah membantu saya, sudah melindungi keluarga saya atas permasalahan yang saya alami dengan keterkaitan pemberian kuasa saya kepada salah satu LSM yang akhirnya berbuntut kepada laporan ke pihak berwajib yang sebenarnya itu tidak saya inginkan dan tidak ada niatan sedikit pun dalam hati saya untuk melaporkan sebuah sekolah. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Satpol, Pak Pemuda Pancasila dan para pemimpin desa yang sudah banyak membantu. Dan alhamdulillah dengan adanya semua ini, permasalahan ini, tanpa bantuan LSM, anak saya insya Allah gratis sekolah di sini di SDN 1 Jatimulyo. Dan dengan adanya Pemuda Pancasila, alhamdulillah keluarga saya jadi merasa nyaman karena ada yang melindungi. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.